lepas. Keluarkan. Ayo, itu palanya sudah kelihatan. Iya, ayo ya. Satu, dua. Hai semuanya, selamat datang di channel VG Movie Review. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film tentang wanita cantik sering hamil dan melahirkan sampai hamil 15 bulan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen dan subscribe untuk update movie review seperti ini setiap hari. Bagi kalian yang punya produk UMKM dan ingin memasang iklan, silahkan hubungi email di bawah. Kami akan mempromosikan ke semua social media VG Movie Review. Cerita dimulai ketika Rustam dan Riani menikah. Rustam menjanjikan semua hal kepada Riani, Riani pun mempercayai Rustam. Tapi, beberapa tahun kemudian ketika Riani sudah melahirkan dua anak, Riani hamil lagi anak ketiga. Riani hampir membunuh anak ketiganya karena tidak sanggup untuk membiayai kedua anaknya. Rustam mempunyai ide, jika nanti Riani melahirkan maka anak ketiganya ini akan mereka jual. Tiba saatnya Riani melahirkan. Rustam dan calon pembeli sudah menunggu di ruang tamu untuk segera membeli anak tersebut. Rustam langsung menjual anak tersebut kepada orang tersebut. Akhirnya Rustam membagi uangnya kepada Riani. Beberapa bulan kemudian, Riani hamil lagi anak keempat. Riani kecapean karena selalu hamil dan mengandung anak selama 9 bulan. Ketika Riani melahirkan, Riani sangat kesusahan untuk melahirkan. Riani mengejan dan berteriak dengan kencang. Riani mendorong perutnya dan berusaha untuk dikeluarkan dari perutnya. Riani merasakan kesakitan di perutnya karena hamil sangat banyak. Beberapa hari kemudian ketika Rustam sedang berjalan dalam keadaan mabuk, Rustam tertabrak oleh mobil dan meninggal seketika. Beberapa bulan kemudian, Riani mengalami mual dan muntah-muntah. Riani hamil lagi dan berencana untuk menjual bayinya kembali. Riani hamil dengan perut sangat besar. Riani hamil selama 15 bulan. Namun belum saja melahirkan bayinya. Riani merasakan kesakitan di perutnya namun bayi di dalam perutnya tidak mau keluar. Riani sudah berteriak dan mendorong perutnya sekuat tenaga tetapi tetap saja bayinya tidak mau keluar. Sekian video untuk kali ini, jangan lupa like, komen dan subscribe untuk update movie review seperti ini setiap hari, di bawah. Bagi kalian yang punya sebuah produk dan ingin mengiklankan di channel kami, silahkan hubungi email di bawah. Untuk pertama kali coba, pemasangan iklan gratis.